Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Yang pasti iya perubahan persiapan karena kan perubahannya maju dadakan, kata Harry Ip di Platnas Cipayung, Jakarta Timur. Ototnya pelan-pelan, ototnya terasa quadriceps, hamstring. Pelan-pelan, itu 5 kali, loncatnya 10 kali, gimana? Hop. Maju seminggu kalau nggak salah ya, jadi pasti kepotong, keganggu persiapannya seminggu. Tapi kalau mundur 12 kan masih persiapan jauh lebih lama. Mungkin lebih baik lagi sih menurut saya, tambah Harry Ip. Memang paling siap Fajri, yang paling siap kondisinya ya dari persiapan itu. Akan tetapi memang dia harus banyak netizen bilang. Ditambah lagi Rian Ardianto yang baru saja pulih dari sakitnya itu menjadi masalah bagi ganda putra Indonesia terbaik saat ini. Namun Harry Ip menjelaskan bahwa perkembangan Rian Ardianto sudah mulai membaik saat ini dan tengah melakukan persiapan. Dia pun akan fokus mempersiapkan Fajar Rian dan Ahsan Hendra agar tampil maksimal. Sejauh ini sih persiapan karena kemarin Jombang atau Rian baru sakit. Karena memang ada sedikit keganggu, tapi sih 2 hari terakhir ini grafiknya cukup baik, ucap.